Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas tentang perawatan merak. Merak ketika sudah turun di tanah itu kadang ada terkendala nafsu makan menurun. Salah satunya seperti itu. Dan di sini saya mau membagi tips jika merak Anda berturun nafsu makannya, bisa jadi karena kena cacing. Nah, ini tadi pagi sudah saya kasih obat cacing. Saya beli di poultry, merknya Cacing Exitor. Itu diberikan pagi sebelum kasih pakan. Nanti setelah diberi obat cacing, kita taruh kandang seperti ini, kalau bisa yang ada alasnya, sehingga nanti kotorannya bisa turun. Nah, tadi pagi itu udah keluar cacingnya. Sekarang tinggal masa penyembuhan atau pemulihan nafsu makan. Biasanya saya kasih tetraklor 1 sehari 2 kali. Terus nanti kita suapin karena memang nafsu makannya belum naik. Jadi masih kita suapin. Ini udah lumayan gesit. Kemarin-kemarin lemes, sayapnya turun. Tadi tak raba juga, badannya agak kurus. Jadi, itu salah satu kenapa ayam jadi lemas. Nah, sore ini saya mau mengasih makan atau mengloloh ayam ini dengan pepaya. Kenapa pepaya? Karena buah pepaya itu lunak, jadi gampang dicerna, supaya nanti ayamnya juga cepat fit, cepat tercerna juga makanannya, bisa jadi energi, sehat kembali. Ini saya pegang dulu ayamnya sebentar. Nah, ini meraknya sudah saya pegang. Dan ini pepayanya. Ini pepayanya kita potong kecil-kecil seperti ini. Kita loloskan langsung. Kita lolohnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting sudah masuk sih ya, sekitar 5 potong 6 potong kayak seukuran apa, ruas jari. Ini suapan ketiga. Memang agak sulit, nafsu makannya belum penuh. Kita tunggu sampai turun ke temboloknya. Nah, seperti itu. Jika tidak mau turun, kita urut-urut gini, nanti ini akan turun. Sambil kita ketik, waduh, ini
kita kasih ini air agar cepat turun. Kita tunggu sampai sembuh. Sebab sebelum sembuh tetap kita lolos terus. Terus sementara begitu dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya akhiri. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.